warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di Sego Empal Buwarno. Dan sekarang aku mau turun ya. Kita ke sana sekarang. Nah, udah sampai di sini. Ini adalah cabangnya yang ada di Pasar Gede ya. Sekarang aku mau masuk. Buka jam 9 sampai jam 5 sore. Tempatnya kayak gini. Kita mau ambil yang di nomor 5 apa sini. Oke. Kita mau duduk aja di sini. Kemudian tuh tempatnya juga bersih. Nah, sekarang kita mau makan pagi. Nah, ini sudah ada daftar menunya. Jadi daftar menunya adalah sego empal. Itu enak banget. Sego iso, sego paru, sego koyoran. Jamnya terus ada empal daging, tuh teman-teman bisa beli, bisa pesen juga. Terus abon sapi. Dan sekarang aku mau order. Ada apa? Ada, kita mau pesen apa ya? Aku mau sego lidah sambal lalap, sayang. Sego lidah sambal lalap, terus sama sayur sop. Nasi putihnya 2. Oh, udah ada segonya ya? Sayur sop. Sayur sop. Kayak apa? Sego koyoran. Sego koyoran aja. Nah, jadi kita pesannya tuh sego lidah, sayur sop, sego koyor, sego empal, dan tempe goreng. Ya, yuk. Nah, ini aku menuju ke sini. Tuh, ini adalah empalnya. Teman-teman bisa lihat, wow. Ini ada koyoran dan juga ada babatnya, sambalnya, dan juga lalapannya. Bagus banget. Nah, jadi pesanan kita udah datang. Coba lihat. Nasi putih. Lihat gimana ya. Nah, kasihan banget kan belinya di empal tapi yang dibeli adalah sop tuh. Tapi ini tuh segar banget karena aku tadi apa namanya lagi pengen yang hangat-hangat makanya aku belinya sop. Terus jangan lupa teman-teman tuh minum Imbos ya. Biar tetap sehat gitu kan. Ntar kita tunggu lagi yang lain. Kasih. Makasih. Nah, ini ada koyornya, sambal koyor. Kemudian ini adalah empalnya. Tuh, mantap surantep kan. Kemudian ini adalah lidahku. Ya Allah, enak banget nih. Ini adalah empal. Teman-teman bisa lihat ini empal Buwarno ini udah terkenal ya teman-teman. Jadi begitu nemu yang ada di THR itu jadi senang banget. Tuh, ini koyornya panda. Panda itu emang gak bisa jauh dari yang gini-gini lah dia. Wajahnya udah kelihatan kayak gitu. Terus ini adalah lidahnya. Aku juga sebetulnya gak bisa jauh dari yang gitu-gitu sih. Tapi ya, okay. Nah jadi sekarang mohon maaf ini pakai nasi putih. Karena gak mungkin kan pakai nasi merah ya kan. Dan sekarang kita akan siap-siap makan. Tunggu ya, nanti aku buka maskernya. Ini aku belum buka maskernya soalnya. Oke, selamat makan. Halo. Dan sekarang aku udah nih turunkan maskernya dan aku mau icipin. Jadi yang aku pesan itu adalah ini ada empal. Empalnya dan aku mau icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya emang empalnya Buwarno. Terus yang ini itu ada lidah. Ini lidah. Enak, empuk banget. Terus yang ini adalah koyor. Jadi yang pesennya tuh sego koyor, sego empal, sego lidah kayak gitu. Dan sambelnya itu udah sambel bawang, kayak sambel korek gitu ya. Kalau ini koyor, jadi ada lemak-lemaknya gitu, kayak gini.
kemolnya enak banget. Anda mau makan sebelah sana. Dan ini ada supnya. Anda lagi pengen banget hangat-hangat aja. Ini ada supnya. Ada sup sayur sama bihun. Supnya aneh banget. Dan gak lupa dong pakai aku nggak bawa tripod karena emang nggak rencana sebetulnya. Jadi sekarang matanya ngelihatnya kayak gini aja ya. Yang penting aku udah ceritain di segompal Bu Warno ini udah enak banget ya. Sekarang aku mau makan dulu dan kok mau lihat pas kita makan gini ya? Boleh boleh boleh. Ntar ya. Mungkin makannya kayak apa? Yuk di sini ikutin aku. Jadi ini tadi sop yang aku cerita. Bihun, ubi sama wortel. Aku udah ngebayangin banget nih makannya adalah nasi putih, nasi putih. Saatnya nggak makan nasi merah. Kemudian ini dikasih tempe, terus dikasih sambal, dikasih sambalnya tuh yang sambal bawang gitu. Jadi tempenya dipotong. Ini aku pakai lidah karena lidahnya ini enggak keras ya teman-teman. Oh, ini empal ya? Oh, ini lidah kan? Lidah ya. Tapi kecampur sama empal nih. Empal aku. Ini aku pakai nasi. Nasi empal gini. Empalnya empuk. Nah, hangat tuh.